segala kelengkapan. Inilah kan orang kata lumrah hidup PUBG Mobile, anda akan turun. Khairul. Ya saya. Oh, 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 yeah. Kau cakap je aku dah nampak lah. Tapi, zone pun circle satu lagi. Banyak sangat kejutan. Tak tahulah kenapa banyak sangat kejutan kita pada weekdays yang ketiga ni. Solos bermain, zone tiba-tiba pancak ke bawah. Jarang sebenarnya itu untuk kita nampak zone mengambil sikit kawasan perairan untuk map Mirama. Tapi, yelah, adaptasi lah. Benda ni penting untuk PUBG Mobile. Yap, cantik sebenarnya. Akhirnya kita dapat melihat sedikit kelainan yang berlaku. Tetapi ini adalah, kalau dilihatkan kepada pattern, inilah kesukaran untuk pasukan Axis Red One yang bermain, walaupun bermain barbar, tetapi disebabkan terlalu hard shift, maka ini sedikit sukar untuk mereka. Begitu juga sebenarnya untuk Sam9 dan juga EVOS VIP, kerana mereka turun di kawasan yang agak utara. Tetapi pada kali ini, sekali lagi, view pertama kita adalah Solos. Memang tak dinafikan. Rasanya dia tak tahu pun siapa Solos ni. Mungkin dia rasa macam ada vibe-vibe kemaharajaan kat situ. Tapi yep, inilah dia pasukan anti-circle yang dah pun dua kali ditunjukkan pada awal permainan. Dan saya rasa memang ramai pun nak tengok anti-circle, dan mereka ingin untuk menyaksikan kekuatan sebenar lah pada pasukan yang dipandang tinggi ketiga musim kita yang ketiga. Tapi masih lagi dengan, oh bukan Neo. Siapa yang dikeluarkan? Okay. Masih lagi dengan line-up yang sama rupanya. Sebab saya cari, sebab tadi kan Sniperman dekat nama atas sekali kan. So, ingatkan Sniperman yang keluar. Rupanya tak, dia turutan nama je berbeza. Tapi pemain-pemain masih lagi sama. Betul, Khairul. Untuk nombor-nombor ni kan. Contoh nombor Yemen. Siapa nombor satu tu selalu je pakai phone paling gempak. Oh, macam tu eh? Serius. Phone paling, di antara empat orang tu, phone yang processor dan juga grafik processing unit dia paling cepat render. Itu bahasa kasar dia, tapi bahasa saintifik dia. Bahasa kasar dia, nombor satu selalunya phone paling gempak. Selalunya. Dan juga internet connection yang paling stabil. Selalunya macam tu. Tapi disebabkan diorang semua lepak dekat satu rumah, jadi yang nombor satu tu mungkin ikut device performance yang paling nice lah. Tapi so kalau korang nombor satu, selalunya kalau korang masuk dalam mana-mana di antara kawan-kawan korang, mungkin phone anda yang paling gempak ah. Tahu tak, rasanya dah dapat jawapan dah, phone apa yang paling gempak? Of course lah Xiaomi Redmi kan. Come on lah guys, itu sponsor kita. So tak ada ragu-ragu, memang tu phone yang terbaik, mempunyai spek yang sangat-sangat mantap. Juga Kim mempunyai, bukan specs lah, dia punya statistik yang agak mantap juga tadi telah pun ditunjukkan kepada kita. Pemain yang pada musim yang ketiga, dialah orang kata MVP lah untuk Grand Finals. Dan pada musim yang keempat ini, dia macam malu-malu, tapi dia sentiasa ada untuk mengejar siapa yang dekat atas dia. Satu keistimewaan Kim ni, dia macam mana ya? Kalau kita tengok macam firepower daripada, kita selalu nampak benda ni kat orang luar negara lah. Saya rasa kebanyakan pro player kita pun dah semakin lama semakin menaik taraf firepower mereka. Tapi asal yang saya nampak adalah fast speed, dia punya kebolehan long range adalah daripada Kim. Asalnya yang mula menunjukkan kualiti yang sangat-sangat tinggi adalah Kim. Bermula dengan Kim, mungkin sebab dia rajin buat konten ke apa, saya tak pasti. Tapi daripada pemerhatian sendiri, memang nampak Kim sangat-sangat berkebolehan tinggi dari sudut firepower mid range dan juga long range. Dan itu sebenarnya memberikan bantuan terhadap pasukan mereka RSG pada season yang lepas untuk mendapatkan tempat yang sangat-sangat baik di Grand Final. Iaitu ya, tempat apa yang lagi baik daripada juara. Kim antara penyumbang terbanyak sebenarnya untuk mereka bersama-sama dengan ahli pasukan yang lain lah. Tapi pada kali ini, adakah Kim yang mana telah pun berjaya untuk mendapatkan title MVP dengan zero damage received pada season lepas akan mengulangi kejayaan sama? Kita sama-sama nantikan. Ya, yeah, tapi ada sikit lagi lah. Ada sikit lagi yang nak jilat pasal Kim ni. Kalau kita tengok tadi, sikit lagi lah. Sikit je lagi. Sikit yang nak jilat pasal Kim ni. Benda yang aku nampak lah kan. Dia macam kita biasa tengok dalam content creator, kebanyakannya dia orang akan guna DMR, tapi dia akan tap dengan laju. Tapi untuk Kim, kita nampak tadi, dia tap slow je sebenarnya. Dia lebih mementingkan, kalau orang putih panggil precision lah, tapi kalau bahasa Melayu, ketepatan. Ketepatan ketika menembak. Itu nampaklah sangat-sangat dititik beratkan oleh pemain yang bernama Kim ni. Okay, saya dah habis jilat dia. Sekarang kita akan borak pasal tim bosku pula. Bosku! Inilah bosku. Zinga, Aspa dan juga Zigzag. Zigzag pun kita nampak ada beberapa clutch moment lah yang telah pun dilakukan untuk dapatkan chicken dinner, untuk mengekalkan orang kata survivability untuk tim beliau sendiri. Kita nampak dengan kemasukan Zigzag, berubahnya tempo dan juga pace ketika tim bosku bermain. Lebih
ganas, lebih lebih yakin dengan apa yang mereka bawakan kepada PMPL musim yang keempat ni. Ya, macam kita sembang tadi kan, Khairul kan, Kim pakai long range, mid range. Yep. Si Zigzag, saya tak kata dia long range dia tak berguna, tapi dia sangat-sangat function, sangat-sangat menunjukkan kualiti dalam fight close range. Yep. Dengan satu weapon trademark dia, iaitu M249. Jarang lah tengok dia pegang weapon lain. Kalau ada M249, memang dia yang chop dulu. Rasanya lah dalam team Bosco ni, disebabkan mungkin posisi yang dia mainkan adalah posisi yang berada depan. Tapi satu lagi insan, satu lagi makhluk Allah ni, yang bernama Adik Luke. Ooh. Dia ni boleh dikatakan semua range dia padu. So far lah yang kita tengok, close range dia padu, dia pernah meratakan team secret dekat Erangel. Long range pun padu, dia sekarang ini tempat yang kedua dalam longest elimination distance untuk Adi Klub. Jadi kita boleh katakan Adi Klub ini adalah satu player yang sangat-sangat versatile dalam mempersembahkan persembahan yang sangat-sangat baik. Kau nak dia apa? Tembak jauh boleh, tembak dekat boleh, mid range pun boleh. Yep. Satu player yang sangat-sangat mahal sebenarnya. Ya, yep, mahal dan orang kata rare lah, susah nak dijumpai. Tapi yang lebih mudah nak dijumpai sekarang ialah Anti-Circle dan juga NSP. Macam mana yang daripada El Azhar sudah pun sampai ke perkarangan Puerto Paraiso. Dan Mi, orang bagi salam, dia tengah jawab, dia tengah jawab salam sekarang ni. Tapi dia pula yang akan di knockdown daripada belakang. Entah mengapa, entah kenapa tadi nampak sedikit kaku untuk NSP. Dengan keberadaan rakan-rakannya yang jauh, dan saya rasa Mi memang tak akan dapat diselamatkan. Sniperman akan dapatkan first blood di pusingan kita yang kedua. Satu perkara yang agak sakit lah sebenarnya, agak orang kata apa, benda yang pahit untuk ditelan lah untuk NSP. Dia macam ni, NSP sebab diorang yang turun dekat kawasan ni, sepatutnya untuk melakukan guarding ataupun defensive work adalah lebih mudah untuk mereka daripada Anti-Circle yang menceroboh masuk ke kawasan mereka. Dan kita perhatikan juga sebentar tadi, Mi dia nampak, baru nampak dua kereta dan dia commit untuk menembak dua kereta yang berada di depan. Akhirnya dijatuhkan oleh pasukan Anti-Circle. Satu lagi kejatuhan awal sebenarnya untuk NSP. Tadi mereka kehilangan Janik pada game yang pertama, awal juga. Dan kali ini mereka kehilangan Russia mereka, iaitu Mi daripada NSP juga. Dan ini menyebabkan sedikit ketempangan dari sudut strategi untuk mereka melayakkan diri ke sepuluh weekend. Itu je sebenarnya mereka nak. Dan nampak gayanya masih lagi belum dapat rentak tersebut. Masih lagi dengan, tak silap saya, satu point saja daripada NSP sebentar tadi. Dan nanti Circle On track untuk mendapatkan slot ke Super Weekend yang seterusnya. Ya, banyak pasukan dah pun sampai juga ke Bayang Belah Selatan. Kita nampak Bosku daripada Valdemar pun dah sampai NC. Dan juga Axis macam biasa. Rotasi yang memang klise untuk diorang, tapi sentiasa memberikan pulangan yang besar. Diorang dah pun bersedia untuk masuk. Tapi Wales dan juga NC akan menjadi pagat untuk mereka masuk ke dalam zone kita yang kedua. Memang akan tarik ke selatan lagi. Ada sedikit kawasan perairan, tapi jaranglah kita nampak sebenarnya Mirama zone akan berakhir di tepi-tepi pantai. Biasanya dia akan duduk dekat kawasan yang terbuka, kawasan low ground. Yeah. Tapi bila sampai masanya zone tu sampai dekat kawasan high ground, tu memang punishment untuk siapa yang di bawah lah. Ya, yeah, tapi kan Khairul kan, personally saya pernah tengok kan, circle tu ada dekat yang bawah jambatan dekat bahagian laut tu. Itu memang sekalian sangat sukar sebenarnya untuk mana-mana pasukan. Dan kalau dilihatkan kepada pattern, sebaik saja, contohlah tadi kan zone selatan. Lepas tu zone yang kedua pun dia macam berat ke arah selatan kan. Selalunya dia takkan hard shift arah utara. Selalunya dia akan masih lagi berat ke arah selatan. Ini yang dikatakan oleh analis kita minggu lepas untuk weekdays, Amy Muhammad, yang mengatakan benda tersebut. Dan benda tersebut betul. Kalau dia pergi ke timur, hard shift timur, kemudian dia akan timur. Dan benda tu ada satu pattern yang telah pun dibaca sebenarnya oleh pro player-pro player. Dan mereka memang betul-betul memanfaatkan analisis tersebut dan berada betul-betul dekat kawasan yang mereka nampak tersebut. Tapi sekarang ini Apple melepaskan tembakan terhadap Senna. Yep, Snappy dekat sini mencari Bravo di kawasan low ground, tapi belum lagi berjaya untuk mendapatkan sesiapa. Sam 9, kawasan rotasi yang mudah untuk dilalui. Tapi macam biasalah, Mirama, kalau ada sesiapa kat kawasan high ground, dia yang akan dapatkan lebih banyak advantage untuk menjatuhkan sesiapa sekalipun. Axis akan potong dan akan berada di hadapan Sam 9 gang untuk kemasukan ke dalam zone kita yang kedua. Man akan berada sikit ke hadapan. Heinup akan dapat lari dengan mudah, tak ada masalah. Walaupun dia asak, walaupun ditembak, saya yakin dan juga pasti dia akan dapat juga selamatlah di penghujung harinya. Tapi
buat waktu ini sesi rotasi saja yang akan dapat kita lihatkan. Pelanggaran mungkin akan berlaku kerana jarangnya Zul berada di bahagian selatan ini. Ya, tapi tadi kita tengok Khairul, diorang bawa motor cendul lah tadi. Kalau tak silap lah, macam Bravo bawa motor tayar tiga tu. Yep. Dan pemanduan yang sangat stabil sebenarnya daripada pembawakan ataupun driving yang dilakukan oleh rakan-rakan daripada pasukan Sam 9 sebentar tadi. Ini menunjukkan satu skill driving yang begitu baik daripada, saya tak silap saya, Bravo yang bawa. Dan yes, Bravo bermain. Mungkin saya tak perasan game satu pun Bravo main. Yang mana ini adalah change of lineup yang berlaku untuk team Sam 9 gang yang sebelum ini tidak meletakkan Bravo daripada weekdays sampai ke sebuah weekend sebenarnya. Tapi Wills masih lagi dalam kawasan yang agak baik dekat sini. Mereka memegang kawasan high ground dan hanya melihatkan saja rotasi-rotasi yang dilakukan oleh para pemain kita, para pasukan kegemaran anda. Tadi AP di knockdown dan tiga saja lagi berbaki untuk pasukan Four Rivals. 62 pemain masih lagi ada. Biasanya kalau Mirama zone 4, zone 5 lah kita akan mula untuk melihatkan aksi-aksi yang lebih hangat. Tapi Boskur juga dengan pembukaan yang besar, kontrol the ground dengan agak yang baik. Buat waktu inilah nampak Z dengan agak yang baik dengan agak. Itulah tu, dia macam aku tengah fikir lain. Tiba-tiba aku nak bercakap, lepas tu dia macam dengan agak yang baik. I don't know what I'm saying. Allahuakbar. Tapi yep, saya akan lebih fokus lah. Oh, tapi betul lah Khairul, zone memang tak pergi ke arah laut nampaknya. Yep. Tapi sebaliknya zone akan terus bergerak ke arah tengah dan itu memberikan sedikit kemudahan untuk rata-rata pasukan dan penderitaan untuk pasukan Sam 9 sebenarnya yang dah rotate ke Los Egos, boss. Aduh. Punyalah jauh mereka rotate, mungkin menjangkakan circle akan scam menghala ke lautan dan mereka akan menggunakan kawasan jambatan. Tapi sebenarnya untuk Sam 9, laluan untuk mereka masuk ke circle agak mudah sebabkan kawasan jambatan tersebut akan terkena blue zone. Jadi kemungkinan untuk ada orang tunggu dekat kawasan jambatan tu agak kurang sebenarnya. Laluan mereka terbuka luas tapi selepas jambatan tu sedikit sukar untuk mereka. Ya, yeah, dan saya pun pasti tak ada orang akan expect tiba-tiba dekat bahagian selatan punya jambatan tu tiba-tiba ada orang sebab biasanya Axis yang akan loot di kawasan tersebut. Tapi Axis dah pun masuk dalam circle, so tak ada masalah untuk Sam 9 gang melakukan rotasi. Hanya perlu untuk menunggu timing yang sesuai untuk masuk Psycho dengan UMP scope 4 dia boleh, tak ada masalah. Tapi dia itulah, nak kena tu sukar dan kalau terkena pun damage yang tak begitu tinggi lah kepada pihak lawan beliau. Ya, ini satu meta yang kita selalu nampak lah kan kalau dekat negara China lah. Yep. Selalu kita nampak UMP memang sangat-sangat famous. Unbelieving, memang luar daripada kebiasaan punya famous lah. Bukan dikatakan unik benda tu. Memang meta. Memang ramai sangat-sangat pakai UMP. Tapi saya dikhabarkan disebabkan UMP dekat sana dikurangkan bullet drop dia. Dalam masa yang sama, ditinggikan sedikit damage dia untuk jarak jauh. Jadi itu menjadikan meta tersebut boleh digunakan. Tapi pada kali ini untuk bermain menggunakan UMP, saya rasa dah lah laser sight. Mungkin hanya untuk memberikan signal yang ada orang dekat tempat tersebut. Dalam masa yang sama untuk menjimatkan peluru secondary weapon dia. Tak silap dia pakai mini untuk secondary weapon dia tadi. Tak silap. Yep, tapi Sam 9 tersangkut dekat sini. Tapi tak ada masalah pun sebenarnya. Diorang dah pun jauh dengan anti-circle. Tapi bosku kalau dia tahu pasal perkara ini, Sam 9 mungkin boleh kena punish daripada kawasan high ground yang pegang dan sukar untuk mereka naik dan terus naik. Zone yang keempat akan muncul tak lama sahaja lagi. Kita akan berada dalam fasa, orang kata mid-game lah. Dah 15 minit dalam permainan. Yeah. Wolf pula tiba-tiba sampai dekat kawasan jambatan ini. Kalau Wolf masih lagi bergerak ke kiri, dia akan berjumpa dengan Sam 9 dan mungkin perlawanan jarak dekat yang pertama akan berlaku antara dua buah pasukan ini. Wolf, yep, dia memang bergerak ke arah Sam 9 sekarang. Top. Yep, dan perlawanan itu tidak lagi dapat dielakkan. Satu kejatuhan telah berlaku. Manparang dapat satu. Daripada pasukan Wolf Eroff, tembakan balas dilepaskan. Cubaan untuk menyelamatkan kembali rakan mereka. Tapi sekarang ini bergerak ke arah lebih tengah nampak kayanya. Manparang melompat-lompat mencari. Mereka cuba untuk menghabiskan terus riwayat Wolf Eroff. Tapi Mael dah datang daripada arah kanan. Mungkin Mael akan menjatuhkan Put kalau dia tidak berhati-hati. Tidak. Mael masih lagi belum melepaskan tembakan tersebut. Putra belum lagi dapat dijatuhkan. Anti-circle cuba untuk menjadi third party sebelum masuk ke dalam circle seterusnya. Sniperman memerhatikan sahaja daripada jarak jauh. Adakah mereka akan berjaya atau tidak untuk mendapatkan pasukan daripada Sam 9? Bukan posisi yang baik untuk Wolf Eroff. Mereka ditekan daripada dua belah arah yang berbeza. Ada anti-circle, ada Sam 9 gang. Dua kuasa besar.
tiga kuasa besar sekarang ini sedang pun bergaduh dekat bayang belah selatan. Put dengan Mini 14 masih di tangan, masih santai, dia tak nampak sesiapa dalam kenderaan tersebut juga. Tapi dia ditembak daripada jarak lebih jauh oleh Mael daripada kawasan belah low ground. Macam mana Wolf Arrow nak keluar? Dia kena bertahan, dia kena tunggu lebih lama. Dan Put telah pun berjaya untuk di knock down oleh Mael daripada jarak yang lebih jauh. Adakah Wolf nak ke depan? Yep, dia orang nak langgar. Sam 9 perlu untuk berjaga-jaga sekarang ini. Yep, Wolf Arrow kita tahu playstyle mereka sekarang. Mereka kembali mengganas. Tembakan dilepaskan terhadap satu orang dan berbesarkan Sam 9. Mereka perlu untuk melarikan diri sebenarnya. Wolf Arrow doubling bomb dan mereka ada satu flanker yang berbisa. Tetapi sebenarnya ini adalah jerat untuk kedua-dua pasukan ini dalam masa yang sama. Kerana mereka nak pergi ke arah high ground. Sam 9 lebih bijak, mereka terus saja bergerak ke kawasan yang berbeza. Tetapi sebenarnya telah pun ditunggu oleh pasukan daripada Axis. Hey Noob dan juga Foki dah tunggu untuk memberikan salam terhadap mereka. Wiz akan berlawan mula dengan pasukan 4 Rival. Lux dapatkan Kim. Apple dijatuhkan oleh pemburu dengan satu M249. Asap dibaling oleh Aizen. Yap, tembakan jarak jauh oleh Aizen. Zinbi. Masih lagi bernyawa. Mamba akan cuba untuk larikan dia. Tapi Zinbi telah pun jatuh. Mamba rendah. Tapi R2K perlu juga untuk berganjak masuk ke dalam zon selamat kita yang keempat. Masa mencemburui. Zon telah pun bergerak. Satu demi satu dah pemula untuk hilang. Kita nampak dekat bayang belah kanan begitu banyak merah-merah. Telah pun banyak knockdown yang berlaku. Oh. Sam 9 Gang, pasukan yang pertama akan dikeluarkan di pusingan kita yang kedua oleh pasukan Wolf Arrow. Dan di sini mulanya pertarungan di mana Farang Legend akan mungkin mencari Wolf. Tapi tidak, Ricky dah pun kembali bersama dengan rakan-rakan beliau. Control the circle. Bukan gelojong mencari orang, itulah dia prinsip yang dipegang oleh Farang Legend. NC di kawasan compound, di atas mereka ada R2K. Zone semakin sempit, masih 15 buah pasukan dan kita akan tengok aksi yang lebih banyak di bahagian selatan dan juga barat zone kita yang keempat ini. Sniperman berjaya dapatkan satu orang daripada pasukan Homeboy. Suncon telah pun dijatuhkan sekarang ini. Kid dapatkan Rift dengan satu sniper menggunakan satu crown hunting di situ. Satu weapon combination yang agak janggal untuk seorang Russia sebenarnya. Tapi Kid sekali lagi memegang sniper. Mungkin di weekday saja dia dibenarkan. Tapi Genix sekarang yang telah pun memegang dua elimination, memegang satu bomb juga mencari Psycho dan juga AGG. Mereka cuba untuk merahsiakan kedudukan. Echo dijatuhkan oleh Matoy di sudut yang berbeza. Aizen daripada pasukan R2K sekarang ini sedang revive member dia. Yep, betul, tepat sekali. Naoki jatuh pula ke tangan Genix. Mungkin beliau mencari mata penyingkiran yang ketiga untuk diri beliau sendiri. Raid telah pun hilang, dibunuh oleh Kid dekat situ. Tapi NSP akan cuba untuk cari Homeboy. 3 lawan 3, situasi agak berbahaya. Psycho kontrol recoil yang agak baik, tapi Genix datang dengan M249 juga akan tunduk ke tangan Psycho. Dua knockdown diambil, tapi dia juga akan jatuh daripada jarak yang lebih jauh. RSG terkeluar ke tempat yang ke-14. 13 pasukan lagi yang berbaki. Bebang tak sempat nahil. NSB akan jatuh ke tempat yang ke-13 dengan 4 mata penyingkiran dalam poket. Satu demi satu akan jatuh. Tapi yang paling hebat di Miramar, dia pasti akan dapatkan chicken dinner. Ya, kita tengok Team Secret cuba untuk menjaga pasukan EVO sementara tadi by SX Red One. Nampak gayanya mereka masih lagi belum berjaya untuk mendapatkan pasukan betul-betul dekat depan mereka. Dumb QT mencari Adik Luke. Adik Luke tadi jatuh tapi telah dibangunkan kembali. Rasanya masing-masing dah menyedari kehadiran masing-masing sekarang ini. Farang Legend belum masuk ke dalam second. Dan Wolf Arrow bergerak ke depan. Mereka akan meratakan. Mereka nak ratakan Farang Legend terlebih dahulu sebelum mereka masuk ke dalam second seterusnya. Hatton membaling bom merahsiakan posisi dalam masa yang sama. Reboboy telah pun berjaya terjatuhkan. Adi Luke dah sampai sekarang ini. Adakah mereka akan berjaya untuk mempertahankan kawasan ini daripada dicerobohi oleh pasukan Wolf Arrow? Hefton memegang bom, tembakan dilepaskan. Adakah mereka dapat satu? Tapi Hefton nyawanya rendah sangat-sangat. YSX pula datang dari belakang. Dalam QT dia tahu Hefton kat mana. Balikan bom yang kedua. Hefton lari berjaya merendahkan nyawa tetapi tidak berjaya menjatuhkan sesiapa. Dia pilih guna pakai Hefton, akhirnya dijatuhkan. M4 sebenarnya digunakan untuk menjatuhkan Hefton sekarang ini. Farang Legend tinggal dua dan mereka akan cuba untuk masuk ke dalam circle terlebih dahulu. Ya, yep, larikan diri, itulah dia arahan daripada AGL mereka. YSX akan bertemu dengan satu pasukan berbeza. EVOS VIP dah pun dapatkan pihak lawan mereka. YSX akan jatuh ke tempat yang ke-12 dengan satu mata penyingkiran saja. Dan Mamba dekat sini juga akan hilang. Wales akan dikeluarkan oleh pasukan Farang Legend yang berbaki dua sebentar tadi. Checkpoint yang tepat untuk dipilih oleh mereka. Tapi EVOS ada kawasan high ground untuk menghukum Farang Legend. Tapi Wolf Arrow datang mungkin cuba untuk melakukan rotasi. Cuba untuk mencari checkpoint yang seterusnya untuk diri mereka. Banyak tekanan yang berlaku dekat bayang belah selatan. Tapi Team Secret kita nampak di kawasan high ground daripada sudut pandangan Asfar.
berada di kawasan high ground dan mungkin mampu untuk menjatuhkan satu misi satu pialan penjara yang terlebih jauh. Mika cari Zule, tapi Zule sempat untuk menyorokkan diri beliau di belakang satu kendaraan yang sudah pun meletup. Axis dapat 2 kill dalam poket, tapi bom tangan daripada Mika. Kalau meletup sebelah beliau, dan nampaknya Zule masih lagi bernyawa. Nampaknya masih lagi ada peluang untuk Wolf untuk dapatkan Axis. Axis yang akan cuba untuk meratakan semua tim yang ada dekat depan mata dia. Dia dah ada 2 elimination sekarang ini, 2 penyingkiran. Mika memegang satu bom. Adakah akan berbisa untuk menjatuhkan Zuli? Masih lagi pegang, terus saja dibaling. Zuli mungkin akan dijatuhkan, tapi Axis dah hidupkan kereta. Mereka nak push mungkin, tapi mereka bersabar. Tembakan dari Mika berjam dapatkan dump duty. Terus saja mungkin akan dihancurkan harapan untuk terus bernyawa. Sekel seterusnya akan pergi ke mana? Akan menjadi punca kejatuhan dan punca kemenangan untuk satu-satu pasukan. EVOS juga sedang berlawan dan dengan pasukan tim bosku. Dan EVOS sedang dijatuhkan 2 orang kalau kita perhatikan di kill feed. Dan nampak gayanya bosku sedang mengungguli perlawanan tersebut, tetapi EVOS paling garang. 9 penyingkiran telah mereka ada sekarang ini. Yup, kita nampak Team Secret dah pun mula untuk mengorak langkah masuk dalam zone kita yang kelima. 26 saat Voke ada dilihat, tapi Ziggs ditekan bertubi-tubi oleh Olio. Tapping manja dekat sini. Akan cuba untuk menyorokkan diri beliau. Eko akan cuba untuk melarikan diri dalam masa yang sama. NC di kawasan low ground dengan 4 orang pemain. Zone yang keenam jauh daripada diri mereka. Aizen akan cuba untuk larikan diri. Sekarang agak kucar-kacir, tapi sedar tak sedar top 8 pasukan lagi yang berbaki dengan 25 pemain mencari chicken dinner di pusingan kita yang kedua. 8 pasukan yang mana akan merebut winner-winner chicken dinner. Tapi Axis Red One, mereka akan laparkan lagi dahaga, laparkan darah sebenarnya untuk pergi terus ke kawasan depan. Farang Legend telah pun berjaya meratakan pasukan daripada Wolf Arrow kalau tak silap saya. Tapi sekarang ini Team Secret, Team Bosku dan juga EVOS VIP berkongsi compound yang begitu sempit lagi. Dan energy drink akan diminum dan nampak macam sedikit iconic posisi ini untuk Team Secret mendapatkan chicken dinner pada Miramar yang minggu lepas saya rasa. Yap, tapi masih lagi santai. Farang masih lagi di antara banyak pasukan di sekeliling mereka. NC telah pun mengatur langkah ke kawasan kaki gunung tapi ditembak oleh Kit. Info telah pun ada, mereka lebih fokus terhadap NC yang berada di kawasan terbuka. Tembakan dengan kanan T8K yang tak terkena. Red Dot dengan M416 juga tak memberikan apa-apa damage. Peluntur ingat R2K di kawasan high ground. Tapi R2K juga peluntur turun sebab diorang tak ada zone yang keenam. Jumper jatuh secara tiba-tiba. Begitu banyak perlawanan berlaku tapi terlampau hangat di kawasan compound dipegang oleh EVOS. Tapi Axis mula untuk masuk. Voke akan maju ke hadapan tapi Voke proning terlebih dahulu. Smoke telah pun dibuka sekarang bersama dengan rakan-rakan beliau. 5 penyingkiran dalam poket. Ada Luke dan juga Ricky cuba untuk mempertahankan posisi mereka. Tapi Mika akan dapat dijatuhkan. Voke akan juga dapat untuk di knockdown oleh Ricky. Satu pemain yang berbaki dan kacang susu salai sepinggang nyawa beliau untuk dijatuhkan. Tapi masih lagi bernyawa di bahagian kawasan belakang semua tersebut. Dan NC telah menjatuh ke tempat yang ketujuh dalam masa yang sama. Matoy pula mencari R2K di kawasan low ground tersebut. Farang Legend walaupun tinggal 2 masih lagi kekal bertahan sekarang ini. 6 penyingkiran telah pun mereka dapatkan. Axis Red One masih lagi tinggal 1, tapi tembakan daripada Matoy menggunakan 1 SLR cuba untuk mendapatkan pasukan R2K. Pergaduhan nampak gayanya, ada raya, ada mungkin kuih raya disajikan dekat kawasan ini. Tim bosku tinggal 1, 5 pasukan saja lagi yang tinggal. Dan nampak gayanya 3 pasukan yang berada dekat compound ini, kalau seketarik dari mereka, mereka terpaksa untuk say bye-bye dari compound tersebut. Dan Farang Legend ada compound di dalam zone sekarang, tapi satu daripada mereka telah dijatuhkan oleh Eko. Memang Aishat masih lagi menunggu pasukan EVOS. Tembakan dilepaskan menggunakan AKM, diantar ke langit sebentar tadi. Insomnus cuba untuk melepaskan tembakan. Laksi dapat satu, tidak, dia yang dijatuhkan. Push in akan dilakukan untuk Team Secret. Oh, Aizos akan masuk sekarang bersama dengan Kid. Ada pemain kat belah kiri tapi Aizos dapatkan orang tersebut. Satu pemain lagi yang berbaki untuk EVOS. Dan ke tempat yang kelima oleh Team Secret. Tan juga Bosku akan dijatuhkan pada waktu yang sama. 3 pasukan lagi yang berbaki. Top 3 R2K, Farang Legend dan juga Team Secret. Tapi Eko dengan bom tangan mencari Ricky di kawasan low ground. Ada Luke juga di kawasan tersebut. Ricky hampir saja untuk di knockdown. 50% nyawa telah pun ditolak. Dan Eko akan mencuba nasib yang kedua. Bom tangan akan sampai kepada Ricky. Tak dapat lagi untuk dijatuhkan. Ricky, adik Luke masih lagi santai. Walaupun ditekan dengan begitu banyak bom tangan daripada pasukan lawan mereka. Tapi adik Luke cuba untuk melihat pandangan kepada pasukan Team Secret yang cuba untuk bergerak ke depan. Tapi belum lagi berjaya untuk di knockdown. Bom lagi sampai. Ricky ditekan bertubi-tubi. Tapi Ricky belum untuk hilang. Perlu sedikit masa untuk dibeli. Bom lagi sampai. Farang Legend cuba untuk bertahan. R2K dan Team Secret akan ganggu mereka pada waktu yang sama.
The fact yang Farah Legend kekal berjamu pun agak ajaib sebenarnya untuk saya, sebab mereka sedang diuji dengan red zone buatan manusia sekarang ini. Tapi akhirnya Adiluk telah pun dijatuhkan, dan akhirnya Matoy pula dijatuhkan pula untuk pasukan R2K. Adakah pasukan daripada Farah Legend kekal bernyawa? Tidak. Yap, kita finally dapat juga tengok mereka rata. Dengan memang eventually mereka akan rata disebabkan mereka disandwich daripada dua sudut sebenarnya. Pertarungan bertukar, rematch, macam rematch di antara pasukan Team Secret dan juga R2K di Erangle pada minggu lepas. Tapi sekarang ini dua orang daripada pasukan Team Secret telah berjatuhkan. Ashad dan juga Matoy saja lagi masih kekal bernyawa. Matoy pula dijatuhkan. Ashad last guy. Adakah Ashad akan berjaya untuk menangkan chicken dinner untuk pasukan daripada Team Secret ini? Bom dipegang oleh Aizen, tapi satu revival sedang dilakukan jarak jauh. Ashad pergi juga ke depan. Rush adakah dapat atau tidak sukar untuk dia, kerana itu adalah perlawanan 3-1. Winner-winner chicken dinner untuk R2K dengan kill yang begitu banyak sekali, iaitu berapa tu guys? 15 untuk mereka. Wow. Dua pemain dengan 6 mata penyingkiran, Ziggs dan juga Aizen, terlalu ganas di Miramar. Chicken dinner untuk R2K, satu pemain yang mantap tanpa Mozgo Cute dekat situ. Tapi Mozgo Cute memang memainkan peranan di belakang takbir untuk R2K dengan sangat-sangat baik. Tapi Team Secret terpaksa untuk tunduk ke tangan pasukan R2K yang telah pun menjadi dapatkan chicken dinner. Tapi Farang Legend, survivability rate yang cukup-cukup tinggi daripada Ricky dan juga Adeluk, telah pun membawa mereka ke tempat yang ketiga. Walaupun tadi diserang oleh YSX, diserang oleh pasukan-pasukan yang lainlah pada zon yang keempat dan zon yang kelima, menyebabkan mereka tinggal berbaki dengan dua. Tapi penutup diorang dapat nombor tiga. Tapi Nadia, muka-muka pemenang kita, muka-muka yang dapatkan chicken dinner, tersenyum dekat situ. AIG R2K chicken dinner di pusingan kita yang kedua. Tanpa terlibat seorang yang begitu muda, iaitu Mozgoku, inilah dia Aizen, NSP, Echong dan Echo, Echo sebenarnya, dan juga siapa lagi seorang Ziggs. Ziggs, yes. Daripada pasukan R2K yang setakat ini dah set the record untuk mendapatkan 21 penyingkiran pada minggu lepas di Erangle. Tapi pada kali ini mereka masih lagi banyak ni, 15 bukan jumlah yang sedikit. 30 mata dan boleh dikatakan mereka dah confirm dah pergi 10 weekend. Hampir confirm lah, lagi 15 mata memang mereka confirm ke 10 weekend dengan 2,445 total damage, 833 total healing dan juga 1,262 damage received untuk R2K, ahli kelas e-sport R2K. Dan kita akan bergerak ke arah highlight, sedikit masa sahaja lagi untuk kita lihatkan apa yang telah pun berlaku secara ringkasnya untuk match kita pada kali ini. Sedikit masa sahaja lagi. Yap, kita akan bergerak ke highlight sekarang tanpa melengahkan masa. Let's go. Ya, itulah dia satu perlawanan yang begitu baik sekali ditunjukkan. Saya rasa kredit tu Farang Legend kot, sebab ya, walaupun mereka tinggal dua orang, walaupun mereka diserang awal oleh Wolf Arrow sebentar tadi di kawasan kompon, mereka bijak untuk melarikan diri. Boleh dikatakan sebegitu, survival skill yang sangat-sangat baik, survival sense yang sangat baik. Mereka larikan diri, mereka lawan dengan Team Wills dan akhirnya mereka mendapatkan tempat ketiga. Tapi still, kredit where use R2K dengan 15 elimination bukan perkara yang mudah sebenarnya. Yep, tapi kita pun tahu tadi zona kat bahagian belah kawasan selatan di mana berdekatan dengan kawasan Cumacera, dan saya rasa R2K mempunyai ilmu ataupun knowledge yang lebih tinggi daripada pasukan-pasukan lain mengenai ground di kawasan tersebut. Mereka pilih kawasan yang cantik untuk jadikan satu checkpoint. Kutip begitu banyak kill di kawasan high ground, tapi pada waktu mereka perlu untuk turun ke bawah, diorang lakukan dengan sangat-sangat baik, kekal dengan 4 orang pemain sampai ke penghujung permainan dan berjaya untuk mencuri chicken dinner daripada
pasukan-pasukan yang lain. Satu strategi, satu taktikal yang sangat cantik telah mereka lakukan pre-game, mid-game dan di post-game. Mereka perlu bergembira dengan apa yang telah mereka capai. Betul. Dan Team Secret juga sebenarnya, kalau kita tengok tadi position support dan juga fragging daripada Kid dan juga Eyeshot tadi, memang style lah, memang textbook punya style untuk meratakan satu squad. Dia dapatkan Luxy, kemudian dia masuk ke dalam, Fragger kat depan, support kat belakang, Eyeshot dan juga Kid. Kid pergi depan, Eyeshot kat belakang. Kid nak masuk kat arah kanan, tapi Eyeshot sedar kat arah belah kiri ada orang. Eyeshot knock down orang belah kiri. Kid masuk untuk tank damage di kawasan kanan dan akhirnya berjaya dihabiskan oleh Team Secret. Kedua-dua pasukan yang ada dekat kawasan rumah tersebut dihantar ke lobby oleh Team Secret dengan begitu mudah. Nampak macam mudah sebenarnya, tetapi itu dengan pengalaman yang mereka ada. Mereka berjaya meratakan dua pasukan, iaitu EVOS VIP dan juga Team Bosco yang berada di kawasan compound tersebut. Inilah dia tempat pertama, R2K dengan 15 elimination point dan juga 15 placement point. 30 mata telah pun mereka bawa pulang. Untuk Team Secret tempat yang kedua dengan 6 mata, Farah Legend di tempat yang ketiga dengan 7 mata dan juga EVOS VIP tempat keempat dengan 10 mata. Yep, satu performance yang sangat mantap di pusingan Mirama kita sebentar saja tadi. Kita nampak Anti-Circle pada pusingan yang pertama dapat kutip begitu banyak mata, tapi kali ini rotasi yang agak awal, diorang dapatkan zone dan kawasan agak baik, tapi kita tak perasan apa terjadi. Anti-Circle terkeluar dengan lebih awal, tapi itu tak menjadi masalah lah. Baru dua pusingan mereka mainkan pada weekdays kita yang ketiga. Tapi ada MVP untuk kita, dua kali dah MVP, tiga penyingkiran dalam poket, tapi dengan 923 damage. Echo ataupun sebelum ini nama dia Echong, tak silap saya. Ya, betul lah tu. Mungkin dia nak nampak macam style Orang putih Echo. Tapi memang baik budak dia. Saya pernah jumpa dia depan-depan. Cik tiba kan. Tapi dia 3 elimination points dan juga 2 kali MVP. Khairul, 2 kali bukan satu perkara yang mudah untuk dia lakukan. Tapi yang lebih untuk dia daripada segi, lebih daripada average adalah 923 lebih daripada average MVP player data yang kita ada. Dengan 52 meter sahaja longest elimination distance. Bermakna dekat Mirama untuk dapatkan 52 meter dan juga 56 meter untuk Luxy adalah satu jarak yang betul dekat. Sebab ini membuktikan EVOS dan juga Aliklas R2K mereka bermain dalam jarak close range kebanyakannya, dan MVP kita dengan 52 meter sahaja pada kali ini. Ya, betul. Tepat sekali. Kita nampak Luxy dengan lebih banyak eliminations, diorang banyak melakukan close counter fight lah kita boleh katakan. Diorang banyak berjumpa tadi dalam satu kawasan compound. Kita nampak di mana EVOS VIP ada, Bosco ada, Secret ada. Tapi jalan untuk EVOS masuk juga sangat-sangat berbahaya, di mana kita nampak nama Luxy sentiasa ada dalam kita punya kill feed. Dan dia telah pun deliver untuk pasukan beliau, 5 penyingkiran untuk beliau sahaja. Dan kita nampak lah banyak pemain-pemain yang jarang kita nampak keluar dalam match statistics kita pada selepas game tersebut berakhir. Di minggu ketiga ni, diorang muncul. Diorang mula untuk tunjukkan diri. Inilah waktu taring sebenar. Pemain-pemain yang jarang kita nampak, dia akan mula untuk beraksi dengan sangat-sangat baik. Ya, tapi sayang untuk RSG, Sam9, Wiz dan juga Tapa NC. Walaupun ada damage, ada fight yang ditunjukkan, tetapi mereka gagal untuk membawa pulang mana-mana elimination ataupun penyingkiran. Dan RSG chicken dinner, tapi untuk match kali ini mereka gagal untuk bermain dengan baik. Begitu juga dengan Anti-Circle, seperti mana yang kita tengok sebentar tadi, mereka rotate cantik dah, tapi tak pasti apa yang berlaku. Nampak gayanya mereka juga dikeluarkan awal, tetapi untuk EVOS, satu kemasukan circle yang sukar, dan mereka berjaya untuk menamatkan riwayat banyak pasukan, 10 elimination juga. Mungkin kita dah biasa tengok belas-belas elimination, macam 15, 20, tapi sebenarnya untuk dapatkan 10 penyingkiran bukan satu perkara yang mudah, dan perkara itu berjaya dilakukan oleh pasukan EVOS VIP. Tapi Khairul, inilah dia, King of Suntik kita. King of Suntik ada dalam overall stat dengan longest elimination distance sebanyak 304 meter, 57 total penyingkiran, 9,365 total kenaikan nyawa, 67 total knockdown yang berlaku, 269 throwable use, 1 airdrop saja yang diambil. Agak mengejutkan, 13 jumlah kepala yang dipecah kan, 22 jumlah revival yang dilakukan. Jadi ini ada overall stats kita. Tak banyak sangat benda yang menarik kita boleh kupaskan kat sini. Tapi untuk Adeluk berada dekat sini, macam yang kita cakap kalau top pada awal pusingan kedua tadi bermula, Adeluk ni dia berkebolehan. Dia ada satu
anugerah yang sangat-sangat baik. Dia mampu untuk tembak daripada jarak yang jauh, tembak daripada jarak yang dekat. Dia mampu untuk lakukan segala-galanya dan diharapkan dia mampu untuk terus konsisten bila dia weekday rankings kita. Ya betul, Axis Red One memang lagi, katakan saya rasa lagi 5 point lah mereka dah boleh confirm untuk pergi ke Super Weekend, sebab tempat ke-16 pada minggu lepas adalah 40 mata, maafkan saya. Ya betul, tempat ke-16 adalah, tempat ke-17 adalah 40 mata, tempat ke-16 adalah 41 mata, yep, pada minggu lepas. Ali Kelas R2K dengan 34 mata tempat kedua, RSG tempat ketiga dengan 22 mata, Team Secret Farah mengikuti rapat 18 dan juga 17 dengan tempat keempat dan juga tempat kelima. Forever tempat keenam dengan 17 mata, berkongsi mata juga dengan Evos, 3 tim 17 mata. Tambah NC tempat ke-8, NT Circle di page pertama pada kali ini di tempat yang ke-9 dengan 14 mata, Homeboys di tempat yang ke-10 dengan 12 mata. Yep, betul, tepat sekali. Kita akan tengok page yang kedua sebentar saja lagi. Kita akan tengok siapa yang berada di atas, siapa yang berada di, orang kata, empat yang terbawah, yang perlu untuk menaikkan lebih banyak lagi mata untuk pasukan mereka. Tapi kita tak boleh nak, orang kata, konklusi kesemuanya dalam weekday rankings kita setakat ni lah, sebab ada pasukan dah pun bermain sebanyak 2 pusingan, ada pasukan yang baru saja menjalani 1 pusingan di round kita yang kedua ini. Tapi ya, inilah yang kita nampak untuk page kita yang pertama. Pasukan-pasukan yang memang ada nama besar, nama baru. Tapi di page yang kedua kita ada Bosku di tempat yang ke-11 dengan 9 mata, SMG di tempat yang ke-12 dengan 7 mata, NSP di tempat yang ke-13 dengan 5 mata, Geek Fam, Wolf Arrow akan berkongsi 4 mata. Tempat yang ke-16 kita ada Wills, YSX, Sam9 dan juga U2 Alliance berkongsi 2 mata untuk mereka semua. Dan VXM FanX di tempat yang ke-20 dengan 1 mata saja yang dikutip. Tapi tak sama saya, VXM ni pusingan yang ke, oh bukan, diorang baru main satu pusingan saja di pusingan pertama. Pusingan kedua diorang tak main. Ya, yeah, ini yang kita boleh, betul lah macam Khairul cakap tadi, tidak ada konklusi yang kita boleh dapatkan lagi selagi mana match yang dimainkan belum sama rata sebenarnya. Inilah dia ranking untuk anda, weekday rankings so far dalam 2 game yang telah pun dimainkan. Dan suka untuk diingatkan, ada tim yang baru main satu game je, jadi ini bukan final dan ini tidak akan menentukan apa-apa sebenarnya. Tapi kita doakan yang terbaik untuk semua pasukan. Tapi nak tak nak, doa yang terbaik macam mana pun pahit, hakikatnya adalah empat pasukan pasti konklusif, harakiah confirm akan tak berjaya masuk ke Super Weekend. Memang tak boleh buat apa-apa dan harapnya pasukan itu bukan pasukan yang anda minat lah. Ya, benda ni biasalah. Orang kata menang kalah tu adat permainan. Air tu perlu untuk ditelan. Tapi apa yang ada depan mata kita sekarang, kita perlu appreciate. Dan tak apa, melihatkan masa, kita akan bersama dengan pemenang chicken dinner kita sebentar tadi dan akan bersama dengan host kita itu, Tash Bunny. Jadi let's go. Terima kasih kepada caster-caster kita. Bersama saya adalah pemenang untuk round kedua kita punya Chicken Dinner Winner yang dikenali sebagai Moss Go Cute, tak habis-habis dari hari tu sampai sekarang. Okay, ini adalah tim Al-Ikhlas R2K. Tapi saya tanya soalan, tadi tu bila kita bercakap tadi tu, kopiah tak ada tapi tiba-tiba dah ada. Apa jadi ni? Maghrib. Oh, maghrib. Sempat. Maghrib. Itulah dia kawan-kawan semua. Jadi kalau semua yang di rumah, ikutlah apa tapak kaki Mas Go Cute, ya. So taklah maghrib selepas ni. Okay, jadi Tasha ada banyak soalan untuk Mas sekarang ni. So kita dah banyak kali jumpa, so kira kita ni antara best friend lah. So kalau sebelum tahu, sebelum ni tak pernah jumpa pun, tapi sejak PMPL ni asyik-asyik muka dia je naik. Macam mana ni? Macam mana mungkin, ni? Mungkin lepas ni kita pergi dine-in sama-sama kot. Okay lah, boleh, dah boleh recruit Tasha jadi part of R2K lah ni. Boleh-boleh.
Ambassador, ambassador. Okay. Let's go. Okay. Okay, tak cerita sikit tadi pasal ending match tadi tu ya. You all in terms of player tak ramai macam Team Secret yang 4 orang. So macam mana korang boleh ambil disadvantage tu dan jadikan advantage kepada korang? Rezeki. Rezeki lah pula. Rezeki. Alhamdulillah. Tapi itulah kalau ikutkan tadi sebenarnya memang situation tu ialah saya dekat belakang dia orang, saya tengok 2v4. Tak, sebelum tu 3v4. Saya tengok ni rasanya saya dah latihan. Ni rasanya 3v4. Lepas tu kita orang knock satu. So jadi 2v4. Tapi macam situation macam tu, kita nak tak nak memang kena lawan lah. Sebab diorang pun dah pull kita orang dah, dah press kita orang kau-kau. Jadi diorang pun tak boleh nak revive dah. Diorang lawan lah. Try dia do or die. Do or die . Jadi waktu tu you all dah rasa macam this is the air, habislah, kita orang tak dapat chicken round ni ke, ataupun still korang rasa macam oh winnable? Kalau kita tengok satu je yang betul-betul paling semangat, even in situation 2v4 Aizen, dia memang satu player yang dikenali daripada dulu yang dia punya kelas-kelas dia memang macam tu. And satu je dia punya yang paling penting lah, semangat dia. Even dia, walaupun dia seorang pun, dia ada semangat yang I can do it. Dia selalu I can do it. Itu yang bagusnya Aizen. Betul, bagus. Saya suka tengok cara dia main. And apa tu, betul lah, by the time biasanya ramai dah akan macam fikir nak give up dah waktu tu, tapi dia tak. So kudos, congratulations, well deserved chicken dinner. Tadi tu nak tanya sikit, daripada tu, tadi tu ada satu player dari team R2K yang mendapatkan double grenade ya dekat team Parang Legend, tak silap Tasha. Jadi macam mana, diorang memang dah tahu dia kat situ ke macam mana tu, ke dia bagi campak je? Dia game sense. Benda tu game sense je. Ini sebenarnya bukan player R2K je. Mana-mana player pun benda tu basic lah. Basic in tournament. Kalau benda macam tu kita tengok ada smoke and zoning kita tak tengah and depan kita ada orang. Confirm area-area macam tu mesti ada orang punya. So dia dah cuba untuk baling and dapat, and orang cuba untuk end lah. Okay, faham. Jadi apa target untuk team R2K pada minggu ni ya? Target kita orang adalah maksimumkan point and insyaAllah kita orang cuba untuk pergi ke top 3. Kita nak kejar top 3 liga. Walaupun walaupun tak dapat kejar Axis, tak apa lah. Nanti kalau tengah Axis tengah main PMGC, saya datang lah rumah Woke download movie biar dia lag. Okay, gurau okay. Gurau. Tasha rasa tak bergurau ni. Okay, soalan terakhir Tasha ni soalan yang paling penting sekali tau. Tapi ni Tasha pelik sangat ni. Ada orang tanya Tasha, betul ke Moss Go Cute ni muda? Muda. Diorang ni shaming. Nanti kan lagi saya maju lagi tahu lah. Tak nak stream dah korang. Pergi lah tengok lain. Okay, nanti saya bagi tahu. Nanti saya bagi tahu tukang tanya tu ya. Yang dia tak shaming . Okay. Saya dah tahu lah siapa yang tanya tu. Siapa? Dia tu lagi tua pada saya. Siapa? Dia solos ganti dia hari ni. Siapa tu? Solos ganti dia. Dia dalam team solos lah. Salah. Bukan dia. Oh, selalu dia je. Bukan. Okay. Itulah saja dari saya. Terima kasih banyak-banyak untuk diinterview oleh saya, Moscow Cute. Saya akan tetap panggil anda Moscow Cute selamanya sebab dah jadi meme sekarang ni. Jadi for now, good luck untuk korang punya next match. Kita akan gerak ke, kita akan berehat sekejap.